Okay, rumah tangga abang dengan Nuraha ni dulu hampir runtuh lah akibat dari kata-kata orang luar. Kan dulu pernah wujudnya individu luar yang menghasut dan menanam perasaan benci dalam diri isteri. Jadi macam mana SY atasi perasaan ni dari terus menular dari dalam diri si isteri yang takkan puas menagihkan perhatian abang? Pasal saya, alhamdulillah lah pula yang Nuraha ni saya dah didik dengan macam mana untuk kita menguatkan semangat kita, menjaga hati kita dan menepis segala apa hasutan iblis. Dan iblis itu ada pada manusia. Dia bukan bertaburan kat langit, kat ni. Dia dalam diri manusia itulah yang, manusia itulah pelakon dia. Jadi ketika itu memang dia akui, dia mengakui benda tu memang dia kata dia seolah-olah gelap dunia dia. Bila dia, padahal benda tu dia tahu yang keadaan saya macam tu, tapi bila orang bercakap seolah-olah benda tu satu tikaman apa yang paling tajam sekali. Dan orang itu memang ada niat tertentu lah yang tak betul. Dan saya bagi tempoh, saya kemudian betulkan dia balik, betulkan attitude dia, betulkan pemikiran dia, betulkan hati dia. Sebab kita memang sampai ke peringkat itu, kita saya mendidik dia untuk dia, okay, ada rezeki dia dapat dalam mimpi, dia dapat penunjuk tu. Memang itu sentiasa saya bekalkan untuk dia. Saya tunjukkan bukti dia, sekarang dia nampak segala apa yang terkandung dalam jiwa dia. Seolah-olah dia nampak ada api, ada asap, ada macam-macam lah, benda-benda karut lah dalam diri dia. Dan dia mohon taubat kepada Allah, dan dia sedar, dia insaf. Benda tu release on the spot, benda tu macam dijauhkan dan dipulangkan balik pada tuan, siapa yang punya hasutan tadi. Inna lillahi wa inna raji'un. Alhamdulillah, dia macam, macam dia kata, baru bangun lah daripada tidur. Itu satu kelebihan yang kami dapat lah, dapat kongsi bersama. Jadi dengan itu, dia sendiri mengaku dan memang ada reporter datang tanya, memang betul. Dan kita tahu, pasangan suami isteri ni memang kerja di mana-mana pun, dia nak menggantungkan rumah tangga. Okay, orang kata bila lelaki bermadu ni, biasalah bila orang dah banyak cakap kan, kaki kelentong, kan, otak belit. Kan? Jadi, pernah tak SY terlupa sesuatu kepada salah seorang isteri SY? Terlupa nak buat something lah. Contohnya katalah malam ni abang kata nak balik, abang terlupa balik rumah lagi satu. Contohnya kan. Jadi apa masa tu kan, masa abang terlupa tu, apa alasan abang bagi dekat, dekat isteri abang? Tak tahulah, madu ni mengajar saya supaya saya tegas pada diri saya, supaya kita jangan ada satu kesilapan yang boleh menimbulkan punca keretakan rumah tangga. Itu memang saya kena ada. Saya kena tegas. Hari ni begini, begini, begini. Okey, ini memang kena set. Tangan siapa nak saya campur. Okey. Ini kerja aku. Ini urusan aku dengan Allah. Kau jangan kacau. Disiplin lah. Disiplin diri itu penting. Okey. Pasal saya cakap, tiap-tiap kau dah menerima ini sebagai ibadah. Bukan kau menerima ini sebagai nak hidup glamour. Kan? Sebagai ibadah. Okey, kalau ibadah, buat je ibadah. Katalah niat saya nak pergi, okey, time dah habis, saya nak balik ke rumah isteri yang pertama. Tiap langkah saya itu adalah ibadah untuk dia tau. Ini bukan kita yang cakap. Ini Al-Quran, itu janji Allah. Tiap langkah kita tu dengan kau reda. Tapi kalau tiap langkah kita kau tak reda, kau sendiri yang membakar diri kau sendiri. Itu saya tidak tanggung. Kerana saya jalankan tugas. Aku tengah berjihad kerana Allah. Kau nak jadi perosak apa hal? Cakap terus terang, direct. Kalau kita dah ditemukan, bukan kerana siapanya hebat. Kita memang dah memang kita berjanji kan. Okey, sama-sama tanggung. Itu je, kita terpaksa tegas, tak boleh kata, alah, sorry, no, ini tak boleh. Saya pun tak boleh terima benda tu, saya pun sakit kepala. Tak pernah, tapi tak pernah jadi lah. Tapi rasa, oh, memang, tak boleh.